Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam rancangan Track Quali. Ya. Bersama Auda sekarang ini, nama saya Loh Latif dan... Dan Ehsan yang akan menangani Auda selama 30 minit. So, jadilah, apa kata ni buat ni benarnya? Macam biasa, Ehsan. Untuk pengetahuan penonton kita ni di rumah, selama 30 minit ini sekarang, kita akan berkongsi sama untuk mencari barang mentah. Dan kemudian sekarang di hujung rancangan, kita akan memasak menu itu tersebut. Menu itu tersebut, nampak? Menu tersebut. Dan memasak menu masakan kampung itu sendiri. Ehsan, ini kita bagi tahu sudah apa yang kita buat. Kita ni di mana, Ehsan? Tempat di kampung Parit Baru Temburong. Okey, awak dah penonton, sekarang ini kita berada di daerah Temburong dan menu kita untuk harian ni special ni. Apa menu kita ni, San? Menunya special. Mau tahu? Benar-benar? Bau. Okey. Iaitu pakis. Sayur pakis, guys. Okey. So artinya harian ni kita ni akan mencari bahan mentah kita ni. Sayur pakis. Bang, aku ni dari ke Sabah ni. Balah juta. Okay, ini sayur pakis. Manis juga. Hari itu ni, kita punya juru pandu kita ni pada hari ini. Oh, iya tu sudah. Okay. Taruh setesan. Wah, bobok. Bobonya. Boleh perkenalkan diri kita dulu. Aku Anja Binti Pungut. Berasal dari... dari lahir anulah di Kampung Menengah. Okay. Jadinya kita berpindah kemari tu, Bok. Kada mengikut anulah suami kita. Macam kan bertanya jobo untuk kongsian perkongsian sama penonton kita ni di rumah. Kita bagi tahu tadi kita nama kita Azizah. So kami nama manjang kami panggil kita sekarang program macam mana? Nama kita siapa di sana? Lagu Ante Pembuli. Lagu Ante Pembuli. Boleh tahan, boleh. Okey, kami panggil Babu Jijah saja. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Audar penonton di rumah, kita ni sudah berkenalan dengan jurupandu kita ni. San, ready? Ready. Babu ready sudah? Alhamdulillah, Babu sudah ready. Now, kita akan bersama dengan Babu untuk membawa kita ni ke lokasi. Jangan Babu ni, Abang. Boleh. Alhamdulillah. Kita boleh. Jalan. Awi? Jalan. Jalan, Babu. Kita ke dulu, Abang. Kita capai dulu, Abang. Nah, ini nah. Dekat sudah. Nah, sampai sudah jadi. Kalau penonton kita ini, usulnya akan sampai sudah di lokasi kita ini. Nah, ini pakai sedih, tapi tidak berapa nih. Kalau kuasannya badar, kuasannya banar, lambatnya macam ini mengambil. Alhamdulillah. Nah, ini yang muda-mudanya. Mana, Bu? Nih, coba nih usulnya yang muda-mudanya. Apa harus kita ngambil aja? Oke, ada penonton seperti mana yang kita nampak sekarang ini, kita sudah berada di lokasi Ehsan, oke? Oke, alhamdulillah. Babu oke, Bok? Oke, syukur. Oke, sekarang ini Babu akan menunjukkan, Babu Jijah akan menunjukkan arah kita ini, cara-cara untuk mengambil sayur apa? Sayur pakis. Pakis, alhamdulillah. Belum, Bok. Oke, Bok. Belum, Bok. Nina. Ambil. Itu babuannya rancak ya babuannya. Cakah babuannya. Cakah. Bisa ibu, bisa ibu berjalan-jalan. Rabah pun apa? Banyak orang dulu. Oke, Bu, kan bertanya lagi kita saja. Biasanya kalau ini sayur pakai tadi, Bu, kemana kita akan membedakan yang mana pucuk muda sama pucuk tua? Ini pucuknya, pucuk muda lah. Kiranya anunya yang muda. Yang macam beda-beda ni kira dah je tua lah, tapi digulai-gulai kalau dia tubis macam ni baik. Ini lalu ada orang memilih juga pucuk nyanganya. Katanya
macam kesehatan juga untuk mata. Pasal banyak lilir itu kan. Yang ani. Boleh kau melihat bos sedikit, Pak? Boleh. Ani yang ani, Pak, sayur pucuknya yang... Yang muda, Pak. Muda, ya, Pak. Oh. Kalau yang tua, Pak, ada contohnya, Pak? Barangkali boleh dikongsikan. Tua banar. Menonton di rumah. Yang tua banar macam ini lah. Tua-tua lagi. Ya, kalau tua banar pun dah merah-merah itu. Daunnya ni boleh bertumbuh ni. Kalau dia merambur si bisalnya lah. Oh. Kalau kita bertanam tempat lembah-lembah, dia merambur bertumbuh tu. Tadi dia tanamkan, Pak? Nah, nampak biji yang pulang ni. Oh, okey. Okay. Indah, Pak, Bu. Apa di mana selunya atau selain di sini? Ya, selalunya. Tumbuhnya. Tanah macam licak-licak lain-lain. Oh. Kita bercuman isul ya kan? Okey, okey. Okay. Nah, jadi itu ya. Selain di sini? Nah, kalau macam kering-kering dia berapa tu? Oh. Macam tanah yang misalnya yang orang lembab-lembab lah. Nah, iya. Kawasan yang lembab, buah yang berair selamanya, ia akan tumbuh meliar, buah. Oh. Buah, barangkali boleh kita kongsikan, buah, sama penonton kita di rumah itu, buah? Coba kita lihat sebelah sana. Nah, yes. Nah, bagaimana kita kongsikan dengan penonton kita di rumah? Kalau yang daun-daun ini, dapat kita buat sambal, makan, makan macam mantah lah. Kita basuh pula bisa dikasih dulu. Buat maksudnya macam ini makan sambal rancah-rancah ni orang. Rancah-rancah. Ulam betul, Pak? Ya, di ulam. Diulamkan. Tapi ini dicampur belacan, air limau. Boleh merasa. Macam, okay, okay, okay. Kalau macam ini, macam ini digulai yang nyaman. Yang anunya ni, lunggahnya, lunggahnya namanya ni. Ditumis tu, Pak? Ditumis. Ditumis. Tadi Bu boleh dia tumis, dia ambil macam ini lah. Pucuknya tu dia ambil. Bu, barangkali penonton di rumah, Bu, minta maaf, Bu. Penonton di rumah kan tahu apa khasiat sayuran ini, Bu. Barangkali boleh kita kongsikan. Tadi sudah kita ada bagi tahu sedikit, tapi barangkali penonton di rumah hingga berapa menangkap tadi. Barangkali kita kongsikan apa khasiat sayur Pakistan. Khasiatnya ini karena ia macam sayur di hutan, Pak, macam. Nada ada apa ni macam nada bebaja nada apa-apa. Nah, nada jadi kita ni orang dulu semuanya makan sayur di utara-utara. Kurangnya orang kira penyakit lah. Nah, pasal apa tu kalau diikutkan makan? Sekarang ni sayur kita ni banyak kan ada baja, ubat, macam-macam serangga. Kadang-kadang termakan juga kita ni itu kan, tapi dah pula menuduh. Tapi ini sekiranya sekarang modern, ikut zaman. Ini, maksudnya tu, Pak, ini kalau sayur yang cuman yang kita boleh dapat di hutan ini lebih natural, Pak. Nah, iya. Original lagi. Original, original lah namanya. Di bawah tu. Macam. Ada lagi becap-cap ni. Dah ada becap. Ada bebaja ni. Mana ada bebaja ni? Oh, hanya kita ni anu hanya kadang-kadang kita ada memutik ni. Kita ribas-ribas semua marang lah yang buat-buat. Seminggu lagi hujan-hujan, timbul lagi yang cepat ini. Lurus tu, Boy. Cepat ini, keluar lagi ini. Ini cukup untuk di dapur ini. Boy, kan bertanya sejarah kita, Boy. Yang cuman yang itu, yang macam sesan ambil, kami sesan ambil ini, Boy. Lurus, nih? Lurus. Ya, sudah, nih? Iya, itu. Kami ambil, Boy. Hanya ada berapa orang lampu-lampu lah. Kalau mengambilnya jauh sedikit, sayang aja kalau kiraannya. Nah, bapak, bapak, kami tuan yang ambil jauh-jauh sedikit dalam dia. Okay. Baiklah, awak penonton, sekarang ini kita nih ya, nih bersama dengan Esa dan juga juru pandu kita nih sudah mengambil. Aku ndak berapa pasti nih, tapi sekarang Babu akan memilih lagi pilihanku yang mengambil sayur-sayuran nih. San, okey San. Okey, okey. Jauh sudah tuh San, sini sini. San, ini kan ke segmen seterusnya lagi nih. No. Sikit lagi. Baiklah, awak penonton, sekarang ini kita akan beralih ke segmen seterusnya. Tapi sebelum itu, San, ribuan terima kasih, Babu Jija. Terima kasih, Bu. Terima kasih kerana telah menangani kami untuk menjadi juru pandu mencari minat sayur.
sayur pakis. Alhamdulillah. So aku dah sabar lagi ni San. Bok, barangkali berinut terketani dulu untuk segmen memasak. Macam mana, Bok? Boleh tak? Boleh. Mau kita terus? Boleh. Terima kasih lagi sekali. Dan selepas ini, kita akan berjumpa di segmen memasak. Okey, apa? Dah cerita. Bok, bisa-bisa kita, Bok. Baik. Alhamdulillah, sudah penonton. Kita kembali lagi dalam rancangan Track Kuali. Bersama saya, Loh Latif. Dan saya, Ehsan Yunus. Okey, pada kali ini, San, kita ni sudah sampai di segmen memasak. Seperti biasa, kita akan jemput juru masak kita ni, iaitu... Jujurlah padaku, bila kau tak lagi suka Kak Jo. Alhamdulillah. Apa kabar Kak Jo, sehat? Sehat pada pagi ini, pada hari ini. Bagaimana dengan Loh dan juga Ehsan? Alhamdulillah, sehat Kak Jo. Okey Kak Jo, menu apa akan dimasak ni lepasannya? Okey, yang akan kita kongsikan pada hari ini ialah salad pakis ikan talapia. Dia apa-apa itu. Sama-sama. Okey. Baiklah, sudah penonton di rumah, yang seperti dikongsikan oleh juru masak kita ni Kak Jo tadi, menu masakan kampung kita ni pada kali ini ialah salad pakis ikan talapia. Okey, tanpa membuang masa Kak Jo, orang di rumah tu macam dah sabar-sabar lagi Kak Jo kan, lah. Belajar kita punya masakan ini. Barangkali boleh kita lihatkan bahan-bahan yang akan digunakan. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan, sebelum itu saya akan menunjukkan cara macam mana kita membersihkan dan mengusai pakis yang telah yang ambil tadi pagi ya. Pastikan kita bersihkan dulu pakis ini. Lepas itu yang ambil yang muda ataupun yang sasaran mudanya. Kalau sekali yang macam ini dah terlalu besar lah. Kita pakai anulah. Pakai pisau. Dibelah dua. Dibelah dua lagi Kajor. Okay. Kajor, perbezaannya Kajor yang ini yang lebih muda, yang ini tua sedikit lah. Okay. Ada bezanya tu. Ini kira macam masak kecok yang muda lah. Okey, Kajor. Okey, kalau yang macam mana? Macam kita membersihkan sayuran ni juga. Lurut dia ke bawah. Okey, so ini Kajor dibelah dua dulu Kajor. Jadi ia masak nanti ya. Kalau ia tebal kan payah masak pun lambat. Lepas satu diharap-harap saja Kajor. Cuma diharap-harap dia kecil aspek dan kita. Cuma tu ah Kajor. Okey. Satu kita bersihkan. Nah, pastikan ini bersih, cuci 2-3 kali. Satu kan kita punya masakan ini salad pakis. Jadi sayuran ini kita masak selama 1 minit dalam air yang panas lah, yang mendidih. Jadi yang terbahannya ialah lada padi. Sos ikan. Ikan terlebih yang telah disalai. Itu limau nipis dan gula dan juga bawang putih. Bawang merah. Bawang merah. Besar. Boleh juga bawang besar, bawang merah pun boleh. Tuh, gulanya lain sedikit Kajor. Gula apa tu Kajor? Itu namanya gula merah ataupun brown sugar. Brown sugar. Okey, nampaknya mendidih sudah air untuk dipanaskan. Masukkan pakis ini ke dalam tarus Kajor. Okey, baiklah, sudah penonton, seperti mana yang kita boleh lihat sekarang ini, Kak Jor sedang memasukkan sayur pakis satu ke dalam rebusan air panas tadi yang telah dididihkan selama 1 minit. Kak Jor, batang ini Kak Jor akan ditanyakan Kak Jor, diam ke tidak? Itu dah payah nak. Kalau dia dalam damit-damit boleh, tapi itu keras pulang. Dah keras sudah. So ambil daunnya sahaja. Daunnya saja. Macam kita dan membersihkan lemiding besar tu. Ke bawah. Kira sama lah. Sama. Pandai. Kita panas masak dalam 1 minit saja. Satu minit saja. Okey, sudah penonton, ini ialah sayur pakis yang telah kami usai. Arah Ehsan pun siap sudah, San? Siap sudah. Alhamdulillah. Barangkali kita campurkan sejarah Kak Jora. Alhamdulillah. Okey, kita ini kemas-kemas ah. So seperti mana yang kita boleh lihat sekarang ini, Kak Jor sedang memasukkan ramuan-ramuannya ataupun bahan-bahannya, iaitu bahan utama sayur pakis ke dalam rebusan ini. Alhamdulillah. So Kak Jor, ini berapa lama ni Kak Jor akan direbus di dalam itu Kak Jor? Okay, ini dah boleh batas mana lah. Kalau tidak, ia akan terlalu masak dan juga crunchy tu. Terlalu masak dan nyaman tu. Pastikan dalam 1 minit lah, 1 minit atau 2 minit. So artinya rasanya mungkin boleh pahit lah. Ini dia pun pahit rasanya. Pasal kita ni mau ia macamnya orang crunchy itulah ha. Macam krok-krok, macam krok-krok. Asli. Yes, nampak. Pasal tu. Okey Kak Jor, selepas satu Kak Jor.
kita angkat dari dari api ya. So pastikan masukkan arah air sejuk lah supaya ia nampak hijau. Hijau tu. Daripada kita rebusan itu pun kejar, nyaman sudah kejar usulnya kejar. Belum lagi campur apa-apa tu kejar. Nyaman sudah. Okey, arah penonton sekarang ni kelihatan sudah sayurnya telah rebusan yang tadi itu telah dimasukkan ke dalam bekas yang berisi dengan air sejuk. Okey. So langkah seterusnya apa kejar? Seterusnya kita angkat supaya ia sudah sejuk kan tak? Sudah ia punya lagi panas benar masukkan dalam anulah. Di mana tu kak? Dalam mangkok. Dalam mangkok. Okey, so cuma jadi tak boleh sedialah mangkok. Esan dan okey, sedia sudah. Nah ini. Nah, Esan terdulu. So dimasukkan ke dalam sana dan selepas satu audio penonton kan dimasukkan ninah ramuan-ramuannya yang lain seperti ninah ada lada hidup ataupun cili padi, ada lada bukan lagi lada, ada gula merah dan brown sugar ataupun bawang besar. Okey. Ada sos juga di sini. Okey Nina, terus kita melihat ya sosnya ada. Dan okay, sementara itu boleh sudah potong-potongan dah. Apa namanya itu? Lada padi. Okay. Lada padi ini macam mana ni, Kak Jor? Diharap-harap menyerong ataupun bulat-bulat lah pun boleh. Oh, straight-straight pun boleh ataupun serong pun boleh. Menyerong. Okey, San, macam mana San? Boleh ni San? Okey, insya-Allah. Kita cuba. Okay. Ini insyaAllah boleh. Usulnya masakannya adalah mudah sahaja untuk penonton. Jadinya kita boleh juga mencuba di rumah. Okey. Kita cuba. Rambutan ini macam ikut-ikut. Okey. Seterusnya kita potong lada. Okey. Ya, untuk penonton, lepas ini kita ini akan memotong lada padi. Okey. Kajor, usulnya lada padi ini sudah selesai. Okey, kita masukkan campurkan dengan salad apa ni? Sayuran apa kisah? Dicampurkan taruh sah, Kajor. Okey. Terus lepas ini, Kajor, habis kita digaul dulu. Okey, lepas itu masukkan semua bahan-bahan lain, limau. Okey, limau kasturi. Limau kasturi. Perahan limau kasturi itu, Kak Jora? Perahan limau kasturi. Okey. So kita gaul saja. Sedikit satu sudu. Satu sudu. Mantik. Satu sudu. Gula merah. Okey. Brown sugar dan juga bawang. Okey, ikannya masuk bila tu, Kajar? Okey, last sekali lah. Air sekali masukkan ikan talapia yang telah pun diceraikan daripada badan ikan. Okey, nampaknya sudah sedia. Jadi perapkan dalam beberapa minit saja dan mulai sudah dimakan nanti. Kalau diperap macam mana, Kak Jor? Dibiarkan semata saja. Masukkan dalam peti ais supaya tahan lama. Okey. Tapi mesti ditutup lah. Tutup. Okey. Alhamdulillah. Baiklah, sudah penonton, seperti yang dapat dilihat sekarang ini, masakan kami sudah hampir siap. Loh punya masakan di sini boleh dilihatkan arabis kita. Masakan yang hampir siap sudah at the moment. Nah, terus kita akan melihat di rumah. Barangkali Hasan, macam mana San? Sudah siap San? Alhamdulillah, ini pun dah siap ni Loh. Boleh lihat tentu arah penonton. Orang akan melihat juga macam mana usulnya. Ya, tentu macam mana usulnya. Okey, ada penonton, insya-Allah barangkali penonton di rumah boleh mencuba juga resepi masakan kampung kita ni pada kali ini, iaitu salad pakis ikan
talapia. Okey, kita ni indah lupa. Oi, dah kena lupa. Ni kita punya juru masak tadi masih lagi membuat-buat. Mari hiasan dulu, hiasan. Okey, hiasan. Apa-apa, apa-apa. Kita berikan sedikit masa dulu untuk Kak Johar menyiapkan masakannya untuk ia melihatkan. Kita mesti sifu lah. Sifu mesti melihatkan dulu. Yeah. Okey, jadi nampaknya salad kita sudah pun siap untuk dihidang. Dan dia kalau akan buat ia lebih presentable, lawa lagi bagi hiasan saja. Okey, untuk Atuk, kita kembali selepas ini. Berehat sebentar, tunggu sekejap. Lepas ini kita jumpa lagi. Okey? Alhamdulillah, audah penonton, kita ni sudah berada di penghujung rancangan. Tetapi sebelum kita ni mengundurkan diri, Kak Johar sama Hiasan melihatkan dulu. Ni nak hasil masakan kita ni. Ni nak, ini masakan kok Atuk Kak Johar yang di ujung sana, Hiasan. Ya, sudah. Ya sudah. Alhamdulillah, barangkali dapat ni untuk dimasakkan untuk orang rumah kali Kak Johar. Ya, betul-betul. InsyaAllah. Kak Johar, sebelum tadi mengundurkan diri, ingin diucapkan ribuan terima kasih Kak Johar kerana telah bersedia untuk berkongsi sama menu masakan kampung kita ini kali ini bersama dengan penonton kita ini di rumah. Okey. InsyaAllah kita ini akan berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan menu masakan kampung yang lain. Bersama saya Loh Latif dan saya Hiasan Yunus dalam rancangan Trek Kuani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.